Kita orang ni sebenarnya dah banyak kali dah ingatkan suruh servis-servis kan, minyak enjin, servis minyak gearbox. Kita orang ingatkan ni bukannya saja-saja nak ingatkan korang untuk servis ni. Korang sendiri tahulah, korang punya enjin tu dia bekerja dengan minyak. Macam gearbox tu pun dia bekerja dengan minyak juga. Jadi minyak enjin dengan minyak gearbox ni memang kena sentiasa tukar lah. Sebab once korang hidupkan kereta, korang start jalan, minyak ni memang sentiasa bekerja untuk enjin dengan gearbox korang tu. Minyak enjin ni dia mainkan peranan yang penting juga sebenarnya untuk kereta korang. Kalau kata macam minyak enjin korang tu kering, di jalan dengan keadaan tak ada minyak, mampus bang, jam terus enjin tu bang. Kalau macam gearbox, di jalan dengan tak ada minyak, sama juga bang, jam juga gearbox tu. Tak kisahlah pakai gearbox apa pun, CVT ke, DCT ke, AT ke, kalau tak tukar minyak, rosak juga bang. Sama je. Enjin tu korang pakai CC 3.0 ke 5.0, 8.0 sekali pun, V6 ke V12 ke, kalau minyak enjin tu tak jaga, dia rosak juga bang. So kesimpulan dia, tak susah pun, servis saja minyak enjin dengan minyak gearbox. Tak tahu kat mana nak servis, apa yang korang nak pening-pening sangat, cari lah kita orang Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Korang nak servis enjin boleh, korang nak servis gearbox boleh, ataupun korang nak servis apa-apa minyak yang ada dekat kereta korang tu pun boleh. Korang ada masalah dengan kereta korang, masalah aircon ke enjin dan macam-macam lagi masalah yang berkenaan dengan kereta, korang boleh roger je kita orang. Lokasi kita dekat Seksyen 15 Shah Alam. Dan jangan lupa juga untuk follow kita punya page, like, komen korang punya pendapat, dan juga jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang yang pakai kereta tu. Okay, renung-renungkan, selamat menservis kereta korang tu.